La sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sauda seiman sekeyakinan, sebangsa satu cita satu asa. Frank Bruni, seorang jurnalis Amerika, pernah mengatakan, internet tak hanya membuat kita semua lebih pintar, namun internet juga membuat kita lebih bodoh. Sebab internet bukan hanya menjadi magnet bagi orang penasaran, namun internet juga menjadi jebakan bagi orang yang lugu. Bahkan internet mampu mengubah semua orang menjadi ahli secara instan. Anda punya gelar? Well, I did a Google search. Nah, saya sudah mencari di Google. Hadirin, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita refleksikan bahwa internet, dalam hal ini media sosial, memiliki dua sisi. Di satu sisi, membawa dampak positif, namun akibat negatifnya tak kalah mengkhawatirkan. Alhasil, semua kegiatan dan berita lebih cepat merambah dengan sangat mudah. Tukang beca kini dipanggil dengan WA. Tukang tentang kini dipanggil dengan video call. Di nasi padang pun ordernya lewat ojol. Bahkan dengan adanya wabah corona yang menggemparkan dunia, termasuk Indonesia saat ini, physical distancing, jaga jarak, stay at home, di rumah aja, work from home, bekerja dari rumah, and you know apa hidup baru, dijadikan sebagai salah satu upaya penanggulangan penyebaran virus ini. Kemudahan mengakses media sosial ini, hadirin, mengakibatkan banjirnya informasi di segala lini. Jika tidak dibarengi dengan semangat literasi dan etika komunikasi, maka carut-marutlah yang terjadi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah tuntunan Al-Quran dalam bermedia sosial? Berangkat dari permasalahan tersebut, tergugahlah hati kami untuk mengangkat sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial. Sampai yang 2 bi'u ala ma'a walid ini.
dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai kalau lah tu batik nampak ikut.
nampak amin dia minum ni awak rasa jun nama je dah nama cepat tiga okey kereta amin dia baru ni waktu bangun yo 2 koma in nama menjadi sajian utama, bahkan saling menjatuhkan sesama
mengeluarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang mengalihkan sebuah pepatah dari mulutmu harimau menjadi jarimu harimau. Hal inilah hadirin yang pada akhirnya membuat beberapa orang berurusan dengan pihak terkait. Bahkan sebagai muslim, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dun sana satoyo ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Saudara seiman sekeyakinan, sebangsa satu cita satu asa. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sebagai umat beriman, kita harus bijak dalam bermedia sosial dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun, serta harus selalu tabayun terhadap setiap informasi yang kita terima sebagai sarana etika komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Hadirin, marilah kita ramaikan media sosial dengan pesan-pesan dan postingan kebaikan. Sudah saatnya bangsa ini maju di tangan anak negeri yang cerdas dan